Asus baru saja meluncurkan dua buah produk Max terbarunya. Yang pertama adalah Zenfone Max Pro M2, dan satu lagi yang menarik perhatian saya adalah Zenfone Max M2. Kenapa saya tertarik? Karena ini adalah HP pertama di Indonesia yang memakai chipset Snapdragon 632. Kalau dari spesifikasinya, chipset ini punya CPU yang mirip Snapdragon 636, tapi GPU-nya sama dengan Snapdragon 625, yaitu Adreno 506. Nah, apakah chipset ini cocok untuk main game berat? Mari kita cari tahu di video ini. Sebagai informasi, baterai sewaktu saya mulai ada di 77%. RAM di unit yang saya pegang sebesar 3GB. Dan resolusi layar HP ini HD+. Pertama, saya coba game Asphalt 9 dulu. Seperti biasa, visual quality-nya saya ganti ke high quality dulu untuk tes apakah HP ini kuat. Nah, coba kalian lihat dulu ya. Ini menurut saya sih masih playable banget, tapi dengan frame rate yang pas-pasan. Walau frame rate standar, tapi terlihat cukup stabil. Saya di stage ini belum nemuin lag yang bikin ganggu permainan. Terus saya coba ganti settingan visual ke default. Nah, di visual grafis yang ini, bisa kalian lihat sendiri kalau frame rate-nya sedikit lebih tinggi dibanding settingan yang awal ya. Kelihatannya bisa dapat 30 fps, dan di sini cukup stabil juga sama seperti yang tadi. Jadi di stats ini sih saya belum nemuin lag yang mengganggu. Selesai main, baterai tersisa 76% dan suhu HP-nya masih adem banget. Oke, lanjut. Saya main Line Edge 2 Revolution dulu sebentar. Pertama, settingan visualnya saya ganti ke base semua dulu. Pas main, bisa kalian lihat sendiri juga, frame rate-nya standar aja. Menurut perkiraan saya sih ada di kisaran 24 fps, tapi masih cukup stabil sih. Ada lag tapi nggak parah-parah amat. Kalau chipset di atasnya, seingat saya kadang frame rate-nya tinggi, tapi lebih nggak stabil dibanding ini. Terus saya coba ganti settingan grafis jadi seperti ini, dan restart gamenya. Di settingan ini, terlihat sedikit lebih mulus, tapi benar-benar tipis perbedaannya sama yang tadi. Jadi hampir nggak kelihatan perbedaannya ya. Oke. Saya cobain sebentar aja dan ganti ke game lain. Saya coba main game bawaannya, yaitu Free Fire. Pas mulai main, baterai ada di 73%. Pertama saya pilih grafis ke Ultra dan FPS-nya ke High. Dan langsung aja kita main gamenya. Game ini bisa ditampilkan dengan cukup smooth oleh HP ini ya. Frame rate-nya terlihat lumayan tinggi, dan cukup stabil juga, jadi nyaman banget mainnya. Selesai main satu game, baterainya tersisa 70% dan suhu HP-nya masih adem. Lanjut saya main game Injustice 2. Game ini mampu dimainkan dengan lumayan oke di HP ini. Frame rate terlihat lumayan, walaupun memang belum high frame rate seperti pas saya coba di Galaxy A7. Tapi ini udah oke banget untuk HP harga segini ya. Seingat saya di Honor 8X yang pakai Kirin 710, frame rate-nya di bawah ini. Selesai main 2 ronde, baterai tersisa 68%. Terus suhu HP ini dari tadi masih adem-adem aja. Next, saya main game After Pulse. Game ini gak ada settingan grafis, jadi langsung main aja. Kalian coba lihat dulu performanya sewaktu main game ini. Kalau menurut saya sih, FPS-nya pas-pasan ya, tapi masih cukup playable.
Entah kenapa frame rate-nya ini ngingetin saya waktu main game Counter-Strike pas tahun 2000-an awal di warnet. Pas saya cobain di Poco F1 yang pakai Snapdragon 845 sih cukup jauh frame rate-nya. Tapi harganya juga bisa 2 kali lipat HP ini. Jadi udah oke banget ya ini. Saya main sekitar 7 menit dan baterai sekarang tersisa 65%. Terus suhu HP-nya, belum ada tanda-tanda panas juga. Masih cukup adem. Sekarang saya tes main game Shadowgun Legends ya. Seperti biasa, grafis saya set ke Ultra High dulu dan FPS limit ke 60. Pas di hub ini sih not bad lah. Frame rate nggak tinggi tapi masih cukup stabil, nggak lag banget. Terus saya lanjut main ke mission-nya. Nah, pas musuh banyak bermunculan, terlihat kalau frame rate-nya kayaknya di bawah 24 FPS ya. Jadi agak sedikit kurang smooth. Terus, apa masih bisa dimainin? Menurut saya sih kalau mau dipaksain sih masih agak playable, tapi ya sedikit kurang nyaman aja. Oke, terus saya coba ganti ke grafis high. Di grafis ini sih nggak beda jauh, tapi agak sedikit lebih nyaman aja dibanding yang tadi menurut saya. Terus saya coba ganti lagi ke medium. Nah, pas main lagi langsung kelihatan perbedaannya ya. Di settingan ini jadi cukup smooth, dan jadi cukup nyaman mainin game ini. Tapi emang saya nggak berharap bisa smooth di grafis ultra high ya. Tujuan saya memang hanya untuk tes aja, untuk tahu performa chipsetnya ini. Terus saya ganti ke grafis low. Di sini saya sih hampir nggak lihat perbedaannya sama grafis medium. Overall main game ini di Gen 4 Max M2 sih udah oke menurut saya. Selanjutnya saya main game MOBA, yaitu Arena of Valor. Di settingan grafis saya nyalakan resolusi HD. Tapi di sini nggak ada pilihan high frame rate ya. Kalian coba lihat sendiri dulu pas saya main game ini. Di mata saya sih udah oke. Frame rate pas saya perhatikan di indikatornya cukup stabil di 30 fps. Pas layar lagi rame pun dan banyak efek visual, game ini masih cukup lancar dimainkan. Nggak nge-lag ya. Game ini nggak ada pilihan high frame rate saat ini. Saya belum tahu karena emang nggak bisa atau memang chipsetnya masih baru, jadi belum teroptimalisasi. Tapi GPU HP ini sama kayak Snapdragon 625 sih. Nah, kalian ada yang pakai Snapdragon 625 dan main AOV? Coba komen, di Snapdragon 625 bisa high frame rate atau nggak ya? Oke, saya main game ini sekitar 20 menit, dan baterai sekarang tersisa 59%. Next, saya main game Honkai Impact 3. Seperti biasa, grafis saya ganti ke quality atau rata kanan dulu. Di settingan grafis ini ternyata masih lumayan ya. Bisa kalian lihat sendiri. Not bad lah, masih cukup smooth. Ekspektasi saya di bawah ini sih. Palingan pas lawan robot ini, ada beberapa momen yang lag dikit-dikit. Tapi masih sangat bisa dimaklumi. Soalnya pas coba di Snapdragon 660, juga ada lag dikit-dikit pas di sini. Terus saya ganti grafis ke custom. Resolusinya set ke mid, dan sisanya saya nyalain. Nah,
Di settingan grafis ini terlihat lumayan juga. Tapi saya merasa nggak ada perbedaan sih dibanding settingan grafis quality rata kanan yang tadi. Sama juga pas lawan musuh robot-robot, jadi agak sedikit kurang stabil frame rate-nya ya. Terus saya coba otak-atik lagi settingan custom jadi seperti ini. Nah, pas main dengan grafis ini, terasa ada sedikit perbedaannya dengan yang tadi. Sedikit lebih smooth, dan sepertinya hampir bisa dapetin high frame rate. Hampir ya. Pas di layar lagi banyak efek juga performanya masih oke. Sekali lagi, ini udah termasuk baik untuk HP harga segini. Terus saya iseng ke settingan custom dan set grafis ke low. Pas main rasanya nggak berbeda terlalu jauh sama yang tadi ya. Walau memang berasa sedikit lebih stabil aja, terutama pas lawan robot. Selesai main sekitar 4 stage, baterainya tersisa 53% dan suhu HP ini masih adem. Ada sedikit tanda-tanda mulai hangat, tapi menurut saya ini masih adem. Terakhir, saya main game PUBG. Settingan default awal ada di low ya. Terus saya ke grafis dan set ke balance dengan frame rate medium dulu. Oke, langsung mulai aja gamenya. Mungkin dari kalian banyak yang nungguin performa game ini ya. Menurut saya sih game ini bisa dimainkan dengan cukup nyaman di HP ini. Frame rate terlihat lumayan, walau memang belum high frame rate. Terus saya set grafis ke smooth dengan frame rate high dan main lagi. Nah, di settingan ini terasa frame rate-nya lebih tinggi dibanding yang tadi. Kadang ada nemuin frame drop, tapi cuma sesekali doang. Overall, main PUBG di HP ini udah cukup nyaman kok, walau memang kualitas grafisnya nggak bisa tinggi-tinggi. Saya main 3 ronde, dan baterai sekarang tersisa 43%. Awal tadi saya main, baterai ada di 77%. Menurut saya sih, baterainya cukup awet ya. Terus suhu HP ini
ajaibnya masih lumayan adem. Overall, gimana performa Snapdragon 632 ini? Yang saya lihat sekarang sih, chipset ini bisa jadi penerus Snapdragon 625 yang sudah lawas ya. Tapi GPU-nya masih benar-benar sama, yaitu Adreno 506. Tadinya saya berharap pakai Adreno 508 yang sama dengan Snapdragon 630. Tapi nggak apa-apa, karena kalau mau benar-benar untuk gaming, kalian bisa pilih HP dengan Snapdragon 636. Chipset ini sepertinya memang lebih ditujukan untuk hemat daya, dan saya dari tadi main game masih sangat adem. Semoga kedepannya para vendor bisa memakai chipset ini dibanding 625 untuk HP mid-low mereka.